Karaoke. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Sam Tojo yang punya channel TV. So, channel Longkatro. Oke, sahabat-sahabat semuanya, untuk kali ini kita akan menggarap Bonsai Waru India yang saya koleksi dan sudah dua kali mengikuti untuk ajang kontes, meskipun itu pameran lokal. Tapi alhamdulillah untuk apresiasi selalu merah. Jadi untuk kali ini sudah saatnya untuk press sekaligus pruning lah. Jadi penampakannya untuk bonsai itu, waru itu seperti ini visualisasinya. Dan memang ya lumayan lah bagi saya karena ini bonsai ini sudah 4 tahun itu saya garap. Dari dulu itu beli 350 bahannya itu nol protol, sampai sekarang sudah ada mahkota, sudah komplit prosesnya ya 4 tahun lebih, kurang lebih 5 tahun. Kalau ditawar sih sudah, cuma harganya itu ya belum cocok aja. Kemudian banyak sekali lah bonsai-bonsai Bang Samson yang agak terlantar karena ya sibuk bikin konten kesana kemari, bonsai dewi malah ora diupeni. Jadi banyak sekali ya. Kemudian untuk ini, karena ini yang salah satu bonsai yang saya miliki, yang memang saya garap dari nol sampai sekarang, yang sudah berani masuk kontes meskipun di kelas-kelas lokal. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk sahabat-sahabat semuanya untuk bisa subscribe, like, serta komen agar channel Bang Samson tetap bisa berkembang. Oke, langsung saja kita kerjakan. Cekidong. Untuk pruning waru itu cepat sekali karena daunnya gede-gede.
Oke, sahabat-sahabat semuanya, kita akan lakukan pengepresan seperti ini. Kita melakukan pengepresan, hasilnya seperti ini, dan ini satu bulan lagi atau nanti menjelang Desember kita akan peruning lagi dan kita press lagi untuk persiapan di pameran lokal PBBI Kota Semarang. Jadi sebenarnya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi, dan saya rasa cukup lumayan lah untuk kelas pemula seperti Bang Samson. Ya, mulai paham tentang bonsai, jadi ya kita bisa mengepres sendiri, kemudian wiring sendiri, pruning sendiri, ganti media sendiri, segalanya saya lakukan sendiri, bikin konten juga sendiri, karena masih hasilnya masih minimalis. Jadi seperti itu, kurang lebihnya Bang Samson minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.